والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تماسك حديث كدوة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواية البخاري. حديث ini berasal sahabat yang nama Abu Hurairah yang kita dah jelaskan sebelum ni. Berkata ia, aku mendengar Nabi SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada satu hari. Yaum maknanya sehari semalam. Aksar, lebih. Min sab'in marrah, lebih daripada 70 kali. Tuan-tuan, kalau kita buka dalam bab tasawuf, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, antaranya yang mula-mula sekali ialah taubat. Apa maksud taubat? Taubat maknanya kembali. Taba yatubu taubatan. Taubat maknanya kembali. Kembali ke mana? Nak balik pergi mana? Kembali kepada fitrah. Wa ma min mauludin yuladu illa yuladu al fitrah. Tidak adalah satu orang kanak-kanak, seorang bayi dilahirkan melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya bersih, suci. Kita lahir di dunia ni tak ada dosa, bersih. Catatan dosa dan pahala bermula bila kita akil baligh, cukup umur. Maka di situlah permulaan timbangan, penulisan, catatan baik atau buruk yang kita lakukan di dunia. Maka dosa-dosa itu menghitamkan kita, menghitamkan hati kita, merosakkan catatan kita, menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Maka kata ulama, dosa kecil tidak diampunkan dengan amalan. Walaupun dalam Quran menyebutkan innal hasanat yuzhibna sayyiat, sesungguhnya kebajikan menghilangkan kejahatan. Tetapi ulama sepakat mengatakan bahawa kalau dosa besar tidak akan terhapus dengan melakukan kebajikan. Ia memerlukan satu proses yang dipanggil taubat. Apa maksud taubat? Kembali. Apa syarat taubat? Kalau baca hadis saja, dia baca umum gitulah. Nabi cerita dia taubat macam mana, sahabat rajin taubat macam mana, dia umum. Ulama yang mendetailkan, mengklasifikasikan. Sebab apa? Melalui pengamatan.
ulama mengaji dengan tok guru dia, tok guru mengaji dengan tok guru dia, tok guru dia mengaji dengan tabiun tabiin, tabi tabiin mengaji dengan tabiin, tabiin mengaji dengan sahabat, sahabat mengaji dengan Rasulullah. Pemerhatian, observation, perhati tengok apa maksud taubat. Kita tak tengok Nabi, kita tak tengok sahabat, kita tak tengok tabi'in. Hari ini kita nak baca hadis terus faham, seolah-olah macam kita duduk dengan Nabi SAW. Ni yang jadi masalah. Kita sebut orang itu daripada awal lagi. Kalau kita bincang macam tu, maka beberapa ilmu tidak akan wujud. Ilmu fiqh tak akan wujud. Ilmu jauh tauhid jauh sekali. Ilmu tajwid pun tak wujud. Tuan-tuan jangan duk ingat Nabi panggil Abu Bakar, Umar, Bakar, Umar, mari ni aku nak ajar. Hari ini kita belajar hukum nun mati. Ada nama ikhfa, ada nama iqla', ada nama idgham, ada nama izhar. Kak-kak ingat macam tu ke? Tak. Sahabat dengar Nabi baca, sahabat perhati Nabi baca macam mana. Tabi'in main mengaji dengan sahabat, macam mana Nabi baca Quran. Tabi'ut tabi'in mengaji dengan tabi'in, macam mana Nabi baca Quran. Lama, makin lama manusia makin bangang, makin tak reti. Maka ulama terpaksa buat kitab, ajar pula kat kita. Dalam tajwid ni ada nama dia nun mati. Nun mati kalau jumpa sekian-sekian nama dia ikhfa. Kalau jumpa huruf sekian-sekian nama dia izhar. Kalau jumpa huruf sekian nama dia idgham. Jumpa huruf sekian nama dia ikhla. Jangan tuan-tuan bayangkan zaman Nabi ada cerita bab tu. Tapi hak tu jugalah. Habis kenapa ulama pi karang sebenarnya tu? Sebab orang makin tak reti dengan agama. Hari ni duk mengaji. Bukan main lagi, bukan setakat ada belajar tajwid, siap Quran ada pula tulis situ pula. Kalau ikhfa kala ni, kalau iqlab kala ni, kalau idgham kala ni pun pekak lagi tak reti baca. Mengkala-mengkala tu pula ada pula pen. Pen tekan dia bunyi. Nak syekh mana? Habak. Sudais ke? Syekh Mesir ke? Tekan dia, tekan. Ha, syekh mana? Tak, tekan. Sudah-sudah pen yang baca. Orang tak baca juga. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang makin jauh dengan agama. Orang makin nak mudah dengan agama. Maka ulama cari jalan bagi mudah faham agama. Main pula satu golongan tak payah. Kita tak usah ikut ulama lah. Kita ikut Quran Sunnah. Baik, aku tanya ni, taubat ni main mengaji mana? Hadis sebut macam tu ya. Nabi taubat 70 kali sehari. Baik, taubat tu macam mana? Kalau kita tak tanya ulama, dia orang yang perhati tengok. Nabi ada buat dosa ke? Tak ada. Habis tu Nabi taubat buat apa? Ha, tu dia. Ha, baik. Sebab tu ada mangkuk ayun. Ha, aku panggil mangkuk ayun lah. Tuan-tuan nak marah-marah. Ha. Ada mangkuk ayun 3-4 orang. Dia kata Nabi Adam pun buat dosa juga. Sebab tu Nabi Adam taubat. Inilah bala tak mengaji tauhid, inilah bala dah.
Bahkan ada pula ustaz pi ceramah masuk TV. Aku cerita ni pasal ustaz masuk TV. Kalau ustaz bela-bela kota lama ni tak apa lah, kita pun tak apa terkenal kan. Ni masuk TV punya ustaz. Dia syarah wa wajadaka dhallan fahada. Dia terjemah apa kak? Dan Tuhan mendapati kamu sesat dan Tuhan bagi kamu hidayat. Oh tengok tuan-tuan, Nabi pun nasihat sesat. Mampuih kita faham macam tu. Dia rasa dia pandai pada ulama lagi, hurai tafsir. Ambil Quran terjemah faham sendiri. Ambil. Nabi asal sesat, Nabi Muhammad sesat asal. Tuhan bagi hidayat daripada kafir masuk Islam. Ni bukan saya labu ni, ni penceramah TV je lah. Kalau sebut satu Malaya kenal? Saya siapa kenal? Orang Kuala pun tak kenal. Itu dia panggil mengajak salak. Mula-mula panggil mengajak salak. Anak murid dah bawa pergi. Jadi dia tanya, siapa nak ceramah malam ni? Ustaz mana? Tu anak murid tunjuk. Dia tengok dia bawa. Tak macam ustaz pun dia berkata. Dia tak tanya ustaz. Aku pun tak tahu nak tunjuk jadi ustaz macam mana. Nak kena pakai serban besar bakui ke? Nak kena bubuh ridak kat bau baru jadi ustaz ke? Wallahu alam. Tak tahu. Itu dia. Itu dia. Hari ni orang suka tengok siapa popular. Tak tahu. Macam-macam. Suka-suka jual-jual nama istilah. Jual-jual. Ada pula pergi kata, kalau saya ni kena laknat, kenapa tak kena panah peti kat Mekah? Itu dia. Saya nak buat baik. Salah tak mana? Mampu eh. Nak buat baik ni ada dua syarat. Ulama' letak. Ulama' yang duk gawi Quran Sunnah ni cerita bagi habur kat kita. Kita ni pekak tak kerti apa. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan baca hadis pandai, saya buat cerita lah. Ahmad bin Hanbal, saya sebut banyak kali dah, buat keluar satu statement yang kita riwayat sampai hari ini. Kalau tidak kerana Imam Syafi'i datang ke Baghdad munakasyah dengan aku, ajar aku hadis ni maksud apa, hadis ni maksud apa, ayat Quran ni kena tak mana, hadis ni pusing kok mana, aku tak faham sunnah Nabi. Siapa apa bang? Siapa punya statement tu? Imam Ahmad bin Hanbal yang orang Arab hafal 1,000,000 hadis. Tuan-tuan hafal berapa? Tak nak tanya ni, tuan-tuan hafal berapa? Yang duk dabik dada aku tak perlu ulama ni, tuan-tuan hafal berapa? Nak tanya tu lah. Tak, daripada Imam Bukhari sampai kita ni, tuan-tuan ambil sanad mana? Tu kalau aku tanya tu pun koyak tak ada jawab lah. Ni lah cerita. Tak usah duk gelembung banyak lah. Ulama' dah cerita dah. Ada ulama' ambil daripada hadis tafsir, bubuh dalam kitab fiqh. Ada ulama' ambil daripada Quran sunnah, bubuh dalam kitab tasawuf. Ada ulama' ambil Quran sunnah, bubuh dalam kitab tauhid. Ambil, baca, pakai. Sudah. Tak mau. Bila saya tanya, Bek, ada apa-apa syarat taubat? Bek, syarat tu sendiri pula main bahasa mana? Dalam hadis Nabi ada ke kalimat syarat? Kalimat rukun? Tak ada. Tuan-tuan jangan ingat Nabi beritahu, okey, Abu Bakar, Umar, semayang ni 13 rukun. Nombor 1, niat. Nombor 2, berdiri betul. Nombor 3, angkat takbir. Ada. Tuan-tuan ingat Nabi ajak macam tu ke?
Habis siapa yang faham hadis Nabi? Macam mana kita nak ambil keluar yang kata Fatihah tu rukun? Macam mana nak ambil kata berdiri betul itu rukun? Macam mana nak ambil kata menghadap kiblat itu syarat? Itu semua ulama punya kerja. Kita ni ulak dan semak ya. Duduk diam-diam sudah. Macam kisah hari tu lah kan. Doktor satu Melayu pakat kata kita kena ambil vaksin. Apa? Bukan vaksin apa? Pelalian. Apa nama? Vaksin, betul? Vaksin lah. Ha. Pelalian. Mai pula kata tak usah ambil lah. Tak siapa tahu, aku pun tak tahu. Tak payah ambil pun tak apa. Ha, ambil. Ada kes baru keluar di TV. Anak dia kena polio. Anak kata apa? Nak teriak. Tak guna. Doktor dah bincang sama doktor dah buat ketetapan kena ambil. Ambil je lah. Kita doktor. Doktor lah. Ni nak tanya ada apa-apa virus, apa beza virus dan bakteria tau? Tak tahu, tak tidur dan diam. Duduk dan diam sudah. Tak mau itulah perangai manusia itu. Dia nak tunjuk dia pandai. Hampa cucuk anak hampa? Ha, aku tak cucuk. Aku tak cucuk. Hampa bodoh pergi cucuk. Oh, orang lain bodoh dia pandai. Ambil. Dah ulama kena bersidang pula. Apa hukum ambil vaksin pula dah. Penin kepala ulama pagi petang siang malam. Fikir pasal masalah kita. Tuhan bagi otak fikirlah tuan-tuan. Bukan susah sangat. Baik. Ada berapa tata cara taubat? Pertama. Al-iqla'u minaz-zunub. Ikhlas. Tinggai buang. Tinggai buang. Apa maksud tinggai buang? Oh, Kedah kata tinggai. Tinggai buang pula. Memang no, tinggai buang. Apa? Tinggai terus. Jangan buat dah. Ni tak. Saya taubat ustaz. Buat dosa apa? Minum arak. Okey. Dulu minum banyak mana? Dulu minum 4 botol. Ha. Dan ni 1 botol. Taubat. Dulu 4 botol sehari. Lah sehari 1 botol. Taubat. Korok hang kata dia. Tu bukan taubat. Tu diet. Diet maksiat nama dia. Taubat ni berhenti terus. Tu taubat. Tak ustaz, dulu saya ni kaki perempuan. Pagi awet lain, petang awet lain, malam awet lain. Tu dia, orang handsome. Orang paling handsome duk kota lama ni. Awet kali pinggang. Dah ni taubat dah ustaz, dah tua ni taubat. Ha, dah 50 ni taubat. Alhamdulillah. Taubat macam mana je? Tak ada lah, dulu satu hari 3 kali buat maksiat. Hari ni dah ni sekali-sekali je. Tu bukan taubat, tu tahu buat. Taubat ni berhenti terus. Stop. Sebab tu dalam hidup kita ni Nabi sebut satu. Buat taat, buat baik, buat takat larat. Sebab tu kata la yukallifullahu nafsan illa usah. Tuhan takkan berarti sesuatu hukum taklif atas manusia melainkan memang kadar kita. Semayang semua orang mampu buat. Tak larat semayang berdiri, semayang duduk. Tak larat semayang duduk, semayang lah macam mana pun. Jadi bahas sangat hari tu. Cerita orang semayang duduk lah. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Penin kepala otak aku. Orang nombor tanya, macam mana ustaz nak semayang betul-betul, macam mana nak berdiri? Tak, sekarang ni kak boleh berdiri tak? Saya tanya, boleh, berdiri je. Dan yang tak boleh tak mana?
nak sujud tak boleh, ha sujud tak payah, ha? Tapi berdiri boleh, ha? Rukuk boleh, boleh buat, buat mana boleh, ha, tak boleh tak payah buat, senang. Ada pula kata orang duduk macam ni, tangan kena julung pergi ke bawah juga, macam-macam, siapa ajak macam tu pun tak tahu. Saya dah kata dah, banyaklah ada lah orang kampung aku lah, orang lain. Aku tengok dia berdiri elok je. Pi masjid jalan kaki. Masjid jalan kaki. Usung bangku. Usung bangku. Dia tengok sembahyang jemaah duduk atas bangku. Sagi bagit-bagit dia pun usung bangku, macam cerita apa? Usuk wheelchair. Dia lari dengan bangku-bangku, dia usung buat lari sekali. Lari boleh pun, pasal apa nak berdiri tak boleh. Tak, saya tak boleh sujud, ustaz. Tak boleh sujud, sujud je tak payah. Berdiri boleh, berdiri. Mana boleh buat? Setakat mana boleh buat? Buat setakat tu. Simple. Saya cakap, siapalah saya tak dengar. Dahlah Ustaz Zaidul tiba maki dalam YouTube. Ah baru. Oh, betul Ustaz Zaidul cakap punya. Ambil. Rupanya Ustaz pun nak tengok juga glamour ke tak. Kalau tak glamour tak mau ikut. Ah, lantak biar apa. Dia. Berhenti dia melakukan maksiat. Sebab tu buat taat. Buat takat larat. Hak wajib ke hak sunat? Mana setapak? Mas setapak. Buat setakat larat. Sedekah. Ada berapa ringgit? Ada 10 ringgit. Ha, sedekah 5 kupang saja. Ni nak beli cerodok, nak beli apa. Nak ada orang beri 5 kupang. Takat kita boleh. Sunat. Buat takat larat. Tapi maksiat, no. Tak, saya ni terpaksa ustaz. Terpaksa apa? Terpaksa berzina. Darurat. Tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada terpaksa buat maksiat. Tak. Hak haram ni, dia tak ada kelonggaran. Ni pasal apa? Minum arak. Darurat. Darurat pada otak. Ha? Pelempang mau. Itu dia habang. Itu dia. Lain kau tak ada apa nak minum dah. Duduk padang pasir, tak ada apa nak minum dah. Tualah sebotol arak. Ha, lain cerita. Ni duduk Kuala Kangsar. Ayak tebu ada, ayak nyok ada, ayak pelam ada, ayak fresorin ada, ayak botol ada. Tuak juga dia nak sanggah. Darurat ustaz, darurat kepala otak hang. Abang dah macam tu. Tu. Ingat ada hadis jelas, siapa mati dalam keadaan ketagih arak, mudminu khamrin, ketagih arak, apa yang teli dengan ketagih arak? Tengah nak cerita orang Kuala ni ketagih arak dak kot, tak tahulah, rasa dak kot kan. Ada ke orang Melayu mati minum arak? Rasa dak kot. Yang mampus baru ni dalam TV, bukan dia mampus, dia langgar orang bagi mati. Haram semua. Yang dia tak mampus apa tu? Dia mabuk bawa kereta langgar orang. Tak, yang kita sekarang ni yang teli yang sama dengan arak apa dah? Hangah. Dadah. Ketum. Eh, ketum tak salah ustaz. Kalau hang ambil selai, hang sakit urat, kecil manis, ambil selai, rebuih, telan, okey. Tak apa. Sakit bangkit dandan segar dia ustaz. Oi, segar dia. Tadi rasa tak larat, dah kecil manis. Bubuh-bubuh ketum selai lega. Tak apa. Ni bubuh sampai setengah dahan. Tengah dahan rebuih daripada banyak ni sampai jadi banyak ni ya, ayam. Lepas tu buh buat nyamuk pula.
Nu belah Sungai Siput tu. Dah mana? Tak payah sebut lah, marah orang kampung tu lah. Orang Siput, Sungai Siput. Aku tahu, tapi saya mengajak sana, mereka cerita. Saya cerita, orang belah Tepin, bukan belah Tepin, belah Gerik tu, melantak ketum ni buat nyamuk. Mereka buka cerita, buat nyamuk tak power lagi ustaz. Hai, ubat nyamuk tak power lagi. Ubat nyamuk bakor tu, kalau kita lepas kita cucuh ubat nyamuk tu, kita basuh tangan takut tengah malam kan, tengah masuk mulut, takut racun. Dia boleh buh, blend, bubuh lah, boleh minta kedarah. La hawla wa la quwata illa billah. Saya cerita macam tu. Tak power lagi ustaz. Hai, saya kata ada power lagi. Ada. Belah kampung kami ada cerita. Buah apa? Buah apa? Kak tahu. Tu yang dalam bateri kereta. Tak tahu lah bateri kering ke bateri basah aku tak tahu, tapi dalam bateri kereta tu kan ada plate pelambum tu. Dia boleh kikih plate pelambum tu, boleh berebuih buah dalam ketum tak kenapa. Tak mampu pula tu, aku heran. Astaghfirullahalazim. Ada cara pula ustaz? Macam mana? Dia buat macam mana kalau dia kata? Ambil apa? Ambil rama-rama ke macam mana? Dia ada cara dia. Ada cara juga. Dia tahu juga takut. Ambil rama-rama ke apa letak? Kalau rama-rama tu mampu, tak usah minum lagi lah. Oh macam tu. Sekali kalau rama-rama tu hidup lagi, okey lah. Itu ustaz kalau kena tu dia nalla wakra tu dia. Tuan-tuan, saya heran sungguh lah orang tak reti sayang badan sendiri. Saya kata jantung kita, buah pinggang kita, perut kita bukan ada sepepat. Kalau tuan-tuan sakit perut, perut usus rosak, pergi kat supermarket beli 5 boleh tak apa. Tuan-tuan sakit perut, jantung rosak, pergi supermarket beli 5. Jantung tukar. Tak apa. Ni tak ada spare. Dalam badan kita ni tak ada spare. Itulah satu-satunya orang Ta'ala bagi kat kita. Jaga elok-elok. Tu pun tak reti nak jaga. Kita rosakkan dia. Bukankah menjaga diri itu termasuklah maqasid syariah nombor 2 selepas agama? Lepas agama, badan, nyawa. Kita boleh rosakkan badan kita. Wajar. Ya, wajarlah orang yang mati bina marak ni tak masuk syurga, tak masuk syurga. Nauzubillah. Tak minum marak ustaz, minum ketum je. Tuan-tuan fikir sendiri lah. Tuan-tuan fikir sendiri. Nah, ambil buat batuk, bubuh Coca-Cola, ambil. Saya mengajar di Ulu Kinta sana. Bukan dalam Ulu Kinta tu, mengajar kat PGA Ulu Kinta. Sampai mengajar tu adalah sembang-sembangan anggota-anggota situ. Dia kata, ustaz, saya pernah masuk dalam. Hai, pernah masuk dalam? Tak. Pergi buat kajian. 90% yang gila dalam hospital tu bukan pasal penyakit, bukan pasal problem sangat. Habis pasal apa? Dadah. Dadah ni dia punya bala rosak dia, dia makan otak. Sel otak ni dia makan. Sampai kecut otak tu. Sampai jadi gila. Tuan-tuan bayangkan, mati dalam keadaan gila sebab minum ketum, makan, minum arak, ambil dadah. Bila nak taubat? Bila nak taubat? Ni kita yang boleh taubat siapa? Allah. Allah, dosanya nak. Tadi kita kau takat tengok betis Cina, tengok punggung nak darah tu, rasa tak ada apa-apa lagi. Dosa kecil ya. Kita rasa macam tu. Tapi orang jenis ahli ibadat ni,
Tak usah kata tengok betih. Tengok rambut, ya Allah, dosa ni. Tu orang. Apa tanda orang tu makrifat saya sebut itu? Dia walaupun buat dosa kecil, walaupun kesilapan kecil, dia rasa dia buat dosa besar. Tu tanda dia makrifat. Sebab tu Nabi tak berhenti taubat. Nabi ada salah apa? Tak ada salah apa satu. Habis kenapa taubat? Takut pada Allah Ta'ala. Orang yang paling kuat ibadat, orang yang rajin ibadat, orang tu lah orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Siapa? Para Nabi, para sahabat. Kita tak takut. Tu relax ya. Relax. Tok Imam baru salam kanan ya. Assalamualaikum Jumaat. Bukan masjid ni imam, tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start motor. Masa bila dia habis sembahyang, Tok Imam baru salam kanan. Motor start. Dia sembahyang atas motor kot. Ha? Sambil jalan sambil salam kiri. Tak tahu lah. Tak ada rasa bersalah langsung, tak sembahyang. Dah sampai masjid tak sembahyang. Relax. Tak rasa apa. Tu pun muka-muka tu kalau status, update status, cerita pasal iman, cerita pasal martabat, cerita jangan cari salah orang, tengok salah sendiri. Muka-muka tu yang muka tak semai jemaat, muka tu duduk update status ni. Cerita bab syurga, ada berapa jenis, ada hati masuk syurga, haram sungguh mayang jemaat pun tak. Tapi orang-orang yang ahli ibadat, orang yang muqarrabun, orang yang hampir berorang ta'ala, kalau tak buat dosa macam mana pun, silap miss sikit, ya Allah rasa dosa. Katalah orang jenis rajin sembahyang jemaah, tak pernah tinggal jemaah, tiba-tiba terlambat masbuk satu rakaat je pun, Allah sembahyang taubat, rasa bersalah. Kita tak pergi masjid setahun, relax ya? Paham tak rasa apa. So, kalau orang tanya kita apa beza, apa maksud makrifat, senang saja bang. Apa maksud makrifat? Dia rasa takut pada Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang paling banyak taubat, para Nabi, para Rasul, para sahabat, para ulama. Kita relax. Tu boleh lepak atas jambatan sayung gelak. Macam COVID dia masuk syurga. Dah sampai masjid boleh hisap rokok daun ni. Bukan orang sini bang, tempat lain. Bukan masjid ni lah. Ni masjid. Kat Greek. Greek. Bukan. Dan lagi hisap rokok. Tu orang confident masuk syurga. Orang dah kamat dah. Orang dah beratok nak pergi masuk. Lelek, gelak-gelak. Tu orang confident masuk syurga. Cuba cuit pinggang tanya sekali. Bang, tanya. Try. Lepas ni try buat. Kalau tuan-tuan jumpa orang yang tu, cuba cuit pinggang tanya, bang, apa dia? Dapat tiket syurga nombor berapa? Tanya dia. Hak jenis masuk masjid pun gelak-gelak lagi. Hak jenis ambil semayang pun ceruk tak lekang pada mulut lagi. Duduk sembang gelak-gelak lagi. Cuba cuit tanya dia, bang, tiket syurga nombor berapa dapat? Yang buat tanya macam tu, tak tanya. Sebab nampak seronok kan ni. Para sahabat Nabi bila masuk je kawasan masjid, fokus. Tak kenal lah. Abang ipar ke, kak ipar ke, adik-beradiknya, tak sembang. Saat lagi lepas habis semua semayang, baru sembang. Ni Tok Bilal dah kamat dah. Tok Imam kat takbir, sembang lagi. Itu semua orang confident masuk syurga. Sebab tu seronok sembang, gelak suku-suku. Tapi orang ahli ibadat, orang yang jenis rapat dengan Allah Ta'ala, dia tak rasa nak gelak-gelak banyak. Dia tak rasa nak sembang-sembang banyak. Dia rasa dia jauh. Dia rasa dosa dia banyak. Kita yang dosa banyak ni, rasa tak ada dosa. Relax. Alah, baru setakat skodeng. Sehingga ambil semayang, ampun dah dosa. Tu dia, relax. Tak ada rasa.
Itu beza kita. Ya, sebab tu Nabi Adam taubat. Bukan pasal buat salah apa. Makan buah di syurga, salah kan? Tak, saya tanya tuan-tuan, dekat syurga ada pokok pelam orang kan? Tak, saya tanya tuan-tuan, dekat syurga tu ada ke pokok pelam kita ke, pokok pelam Pak Leman ke yang tak boleh makan? Tak ada. Tak ada pokok siapa-siapa. Satu. Yang kedua, ada ke benda haram dalam syurga? Nampak ulama tauhid cara fikir macam mana? Kita tak fikir macam tu. Ulama tauhid yang fikir macam tu. Ada ke benda haram dalam syurga? Satu. Yang kedua, Nabi Adam dah jadi rasul belum? Dah ada hukum hakam halal haram belum? Belum. Nabi. Oh, langgar perintah Tuhan. Baik Tuhan larang tu haram ke apa? Tu dia ulama bincang macam tu. Kita bincang. Dah. Kita baca terjemah. Bahasa Arab haram tak reti pun. Tu yang ada. Aku malas cakap banyak. Tuan-tuan geram lama, geram. Pasal cara dia sembang tu macam tok guru besar. Ni ulama semua tak betul, Asy'ariyah semua tak betul. Ni Maturidiyah semua tak betul. Pergi mengaji lain. Amboi. Sedap dia cakap kat orang kan. Apa dia ingat Abu Asy'ari tu pak tiri laki mak dia ke apa dia ingat? Tuan-tuan tahu Abu Asy'ari title dia Al-Hafiz. Orang tak tahu. Abu Asy'ari ni title dia Al-Hafiz. Hafal ratus ribu hadis. Kita hafal berapa? Tak, muka kita ni yang duk kutuk ulama, muka kita hafal berapa hadis? Tak ada. Tu dia buat sembang gelembung. Ulama salah. Ada nabi yang bukan laki, ada nabi perempuan. Dia buat cerita. Mana? Wa auhayna ila ummi Musa. Nampak? Mak Musa pun dapat wahyu. Dia pun nabi juga. Ambil. Meh, orang budak main tanya aku. Macam mana ustaz? Dia pun kata nabi perempuan pun ada. Mana? Maryam. Mak Musa. Oh, okey. Habak kat ustaz tu. Lebah pun madu, lebah pun rasul juga. Lebah. Sebab apa? Wa auhayna ila nahli, kami wahyu pada lebah. Lebah pun rasul juga. Tentu. Sebab tu ulama buat siap-siap. Ada definisi bahasa, ada definisi istilah. Yang saya baca doa awal-awal tadi sebelum buka kitab ni. Ya. In fa in asdaqal hadisi kitabullah. Hadis tu hadis Nabi ke? Bukan. Hadis tu maksud ungkapan. Lughatan dari segi bahasa. Itulah ada mangkuk ayun yang mati dah itu, mati tak sebut nama apa. Dia kata tengok. Tuhan pun tolak hadis. Dalam Quran dia kata tolak hadis. Dia terjemuh hadis tu mana hadis Nabi. Nak panggil apa? Kena panggil mangkuk ayun tu. Hang bahasa Arab pun tak reti. Hang kata nak tafsir Quran. Jumhur majoriti ulama salah sepakat. Ittafaq as-salafus salih la yahillu li ahadin an yatakallama fi hadzal Quran illa alimun bi arabiyyah. Tidak halal satu orang bercakap tentang Quran melainkan syarat pertama dia mesti pakar bahasa Arab. Syarat pertama. Belum 2, 3, 4 lagi ada berapa syarat. Baca terjemah orang putihnya, buat dah satu kitab. Tibai hadis, tibai ulama. Yang aku geram tu follower ratus ribu. Follower mangkuk-mangkuk ayun ni ratus ribu. Nak cerita ke berapa ramai mangkuk ayun kat Malaysia. Tu. Nak main mengaji je ni tak mau. Nak masuk pondok lagi tak mau. Nak baca kitab satu-satu, leceh.
tu ketinggalan zaman. Kita nak cari cepat jalan bagi alim. Ha, pi. Indah. Faham tuan-tuan? Maksiat. Maknanya maksiat dari segi istilah. Benda yang dilarang secara jelas dalam Quran. Dalam hadis. Apa maksud dosa? Benda haram. Natijah daripada melakukan benda haram. Apa maksud benda haram? Perkara yang dilarang oleh syarak sebagai larangan yang jelas. Jazim. Baik, Nabi larang. Kalau makan bawang, jangan masuk masjid aku. Haram ke apa? Tak, tuan-tuan, saya tak mau pakai cakap ulama, tuan-tuan. Saya buka Quran dan hadis. Okay. Sekarang ni Nabi kata, siapa makan bawang jangan masuk masjid aku. Tuan-tuan makan bawang tadi? Tak, saat-saat tadi kau sebelum main ni, petang tadi makan cokodok. Makan cok udang. Kan? Dalam cok udang ada bawang. Ha. Habis? Allah Ustaz, tadi makan bawang. Cok bawang, cok udang, cok kucai. Makan tadi makan lewat sikit, buka puasa pula kan. Qadha puasa tak habis. Makan burger, dalam burger ada bawang, ngap. Tu pi sembahyang. Baik, haram ke tak? Ulama yang bahas. So majoriti ulama kata had larang tu bukan haram, makruh. Apa ilat dia? Mulut bau, badan bau. Baik, kita makan bawang macam mana? Kita orang Melayu makan bawang macam mana? Tuan-tuan makan bawang macam mana? Kita lah orang Melayu makan bawang macam mana? Satu periuk banyak tu bawang. Bau tak? Bau tak? Tuan-tuan tahu Arab makan bawang macam mana? Saya pun fikir macam mana. Bila aku duduk mesti tengok orang Arab makan bawang. Ni roti. Cerak. Ni bawang besar. Rak. Relax je. Macam makan apple tu. Rak. Mak Datuk aku tengok. Kembang tekak tengok. Tu daun bawang tu. Daun bawang. Kak tak percaya kak, esok pergi beli bawang, daun bawang tu cuba telan. Tak payah masak, telan tu. Kalau larat, nak tengok. Depan biji mata tu, yo. Daun bawang dia beli tu market depan tu, di kedai ni dia roti. Ha, lagi dia ambil. Dengan akor-akor, dengan pucuk-pucuk. Relax je ngap. Mo secekok relax je masuk perut. Patutlah Nabi larang. Patutlah Nabi larang. Kita dah makan bawang banyak tu. Tak kenalah dengan sunnah Nabi kata larang tu. Habis kalau makan jerin betul? Tu semua ulama yang bahas. Sebab tu mazhab Syafi'i jelas. Benda yang haram ni benda yang jelas, tak boleh. Benda yang wajib pula benda yang jelas tak haram. Sebab tu semayang witir tak wajib dalam mazhab Syafi'i. Janggut tak wajib dalam mazhab Syafi'i. Cuma dalam mazhab Hanbali saja kata wajib janggut. Kita kata sunat saja. Sebab yang wajib ni lima je. Yang betul-betul wajib ni lima je. Rukun Islam tadi. Kemudian semayang ni lima waktu. Abu Hanifah harap witir wajib. Ni bab ambil semayang ikut Hanifah. Mazhab Hanafi. Witir wajib. Buat witir. Tak. Saya ikut Syafi'i. Petang tu ikut Syafi'i pula. Harap semua. Dia cari yang senang. Dia cari yang senang. Itu. Faham tuan-tuan? Jadi syarat pertama tinggal terus. Apa maksud maksiat? Benda yang terang-terang Nabi larang. Apa dia? Zina, arak, rasuah, judi, curi,
ambil hak oleh dengan cara tak betul, fitnah, mengumpat, ni jelas tak ada kompromi, tak ada. So sebaik, seboleh mungkin jauh, dekat pun jangan. Sebab tu kita belajar dalam tasawuf, kurangkan bercakap, kurangkan makan. Banyak orang tasawuf, ustaz-ustaz yang ajar kitab tasawuf ni, minta maaf lah, saya tak kata siapa, dia cuma baca direct lah. Bahkan ada kitab tasawuf yang agak detail, makan sehari satu suap je, sekali makan tiga suap je, ada yang makan kata satu hari tiga hidangan kecil je, macam-macam detail sampai tak patut. Saya kata, kenapa ulama' tasawuf cerita bab makan? Sebab tu paling basic dalam hidup. Satu. Yang kedua saya kata, adakah makan itu kuantiti ke kualiti? Tuan-tuanlah, kita duduk kampung kota lama ni, makan pagi RM1. Tuan-tuan makan pagi RM1. Cuk kodok tiga ketui, nasi lemak sepinggan, RM2. Kopi O segelas. Tukar Ali lah, nak pergi kuat sikit. RM5, RM6. Hush. Syarut ta'am. Makan banyak. Makan nasi lemak sepinggan, cuk kodok tiga ketui, RM6. Main ustaz, syarut ta'am. Makan sebelah je pinggan nasi lemak. Saya tanya berapa ringgit nasi lemak makan kat kota lama. Pada tinggi RM5 nasi lemak dengan kuih cekodok. Orang kaya? Orang kaya. Tuan-tuan pernah tengok tak nasi lemak kat hotel berapa seminggan? Tak tahu no? Lepas ni, janganlah duduk kota lama je. Kota lama, sayung kota lama. Pergilah jauh sikit jalan. Bukan suruh makan, pi tengok harga ya. Nak makan, nak mampu. Saya itu dapat adalah member, dia kerja jabatan kerajaan besar, pangkat besar. Masa tu ke Cerina, jalan istana tu lagi, belum pindah yang kat Meru tu, jalan lama je kat pejabat UMNO. Jadi dia pun dapat voucher makan kat Cerina. Dah, raih discount. Apa ni? Voucher diskaun makan tengah hari dekat Koshina. Okey. Saya kata diskaun berapa persen? 40%. Satu kepala makan berapa? RM60. Masa tu gaji aku baru 1,500. Sekali makan RM60 tengah hari. Kalau diskaun 40%, duk ada lagi dekat 50. 40 lebih. Tak jadi. Sekali minta kedarah sampai RM40. Tu lepas diskaun. Oh, murah tu. Oh, hampa orang kaya tak apalah. Aku kena, masa tu nasi RM4 dapat dah. Sekali dengan ayam. Tipuh masa tu murah lagi. Lain ni jangan tanya. RM7 sekali makan. Baik, saya kata, adakah maksud syarut ta'am dalam kitab tasawuf tu kuantiti ke kualiti? Orang kampung yang makan dua pinggan nasi lemak yang harga RM5, orang kaya yang makan nasi lemak separuh pinggan harga RM80. Mana buruk makan? Satu. Yang kedua, orang kaya mana makan banyak? Kita tengok orang kaya. Tak ada banyak. Yang kuat makan ni kita. Sagi balik sagi kena ada nasi sejuk pagi tadi dengan gulai tengah hari tadi ya. Ada telur masin separuh terang dua pinggan. Relax ya, apa pun tak ada. Relax ya, dua pinggan relax tak rasa apa. Orang kaya makan banyak. Ada banyak tu. Tahun 2015 dia pun jemput aku makan kat istana. Bukan sultan jemput, orang besar-besar lah ajak masuk. First time masuk istana, buka puasa pukul 7:30, pukul 6 kena pacak dalam tu dah. Dia pukul 6 kena ambil semayang, dah tahan kentut sampai 3 jam. Saya nak ambil semayang mana? Punya dah lapak, tunggu. Ya. Buka puasa, adalah bagi kurma seketui
cok kodok dua ketui. Hak ni je makan hari ni, kata hati. Sekali besit ya, apa tak rasa, cok kodok dua ketui dekat dah gigi je kita. Tengok tuanku makan cok kodok dua ketui pun. Ya Allah, kata cok kodok dua ketui pun lambat nak habis. Sagi makanan utama, lepas main maghrib pun makan. Selagi tuanku tak suap, han jangan suap. Dia punya bentara tu duk jeli dah jauh. Kita duk lapak tak kira lu duk main depan nak balun dah. Selagi sultan tak suap, han jangan kata nak suap. Selagi sultan letak sudu, kena berhenti. La ilaha illallah, kata ni kali pun tak mau tak akhir aku makan kat istana. Baik aku makan kat rumah, muntat perut makan. Yang orang besar-besar makan. No. Punya sikit makan. Bukan lalu. Yang lalu makan ni orang susah. Tengok orang kampung tu, tengok Pak Mentor saya makan nasi. Tiga pinggan, relax je. Pucuk kata orang tua-tua. Orang tua ni hayun. Makan lupa pun jerin. Jerin sepinggan, adalah sampai tomeh. Tekang tiga pinggan nasi. Dia tengok saya makan sikit. Eh, makan sikit kan tadi. Eh, badan besar. Badan dia besar. Makan tak dapat pergi. Kita kerja pejabat, mana dapat makan banyak. Bukan ada puluh orang mana. Baik. Orang kaya yang makan sikit, tapi kereta Mercedes 18 biji. Zuhud tak? Tak, saya tanya kan. Kenapa ulama tasawuf letak makan nombor satu? Sebab makan tu benda basic dalam hidup. Itu pun disuruh kurang. Kalau makan pun disuruh kurang, pakai rumah, kereta. Setakat mana ustaz tasawuf ajak huraian betara tu? Kena ngaku kena. Kan? Geng-geng tempat aku berkebalun sekali adalah ustaz-ustaz dalam grup tu. Grup ustaz-ustaz. Masa tu nak bulan puasa, Syekh, nak masuk bulan puasa ni jangan membazir sangat. Dalam grup lah sembang bazar Ramadan, jimat-jimat jangan bazir. Okey. Saya kata takat RM5 beli cekodok kat puasa, bazir apa. Aku anak 3 orang, beli cekodok RM3, cuk meneran RM2, bazir tang mana. Ya hang sport ni kereta pun 8,000. Aku bubuh tentu dah grup. Senyap tak bunyi dah. Baru lepas tahun sudah ambil kereta Ford tahun ni, ambil Honda Civic pula. Habis 150,000. Sebulan 1,500. Tak masih. Senyap tu pun tak bunyi dah dalam grup. Ambil dengan aku boleh buat. Tak makan zuhud. Tak kereta boleh habis 100,000. Tu zuhud tak mana. Kalau makan pun ulama suruh zuhud, hak lain lagi dah kena zuhud. Faham ah? Tuan-tuan bayangkan Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, masa tu Umar jadi khalifah. Nak ceritakan macam mana para sahabat Nabi. Yalah, orang Arab ni memang hobi makan daging. Orang Arab memang kuat makan daging. Kita makan daging ada banyak tu. Makan gulai daging banyak tu. Tu pun darah tinggi. Makannya tu. Arab makan daging sekilo. Seorang. Sekali makan. Tu biasa. Sekilo tu biasa. Tak ada pelik-pelik. Ayam sekong seorang. Jadi Ibn Umar pun orang Arab biasa makan daging. Sekali tu Sayyidina Umar tengok Ibn Umar tengah makan daging. Apa kata Sayyidina Umar pada anak dia? Seronok anak. Macam tu lah lebih kurang. Bukan nak cakap Kedah, cakap Arab lah. Seronok lah no. Bapak khalifah boleh makan daging. Tak salah ke makan daging, saya tanya? Salah ke? Tak. Tapi Umar nak didik anak dia. Hang tu anak khalifah. Jangan tunjuk ke orang. Hang tu pasal bapak hang jadi khalifah. Pemerintah empire dunia. Hang nak mewah-mewah. Macam tu Umar didik anak dia. Tuan-tuan,
kita ke, kita naik gerek buruk, anak naik motor besar. Kita ni tak larat beli beli gerek lah. Anak nak motor besar, beli. Sayang anak. Tu bukan sayang anak, tu nak bagi anak mati cepat. Dia dapat motor besar, dia merempit tengah jalan, pindah pergi. Lepas tu teriak, salah saya ustaz, tak payah teriak. Yang kedua, hendaklah menyesali. Tunjukkan yang kita menyesal buat benda tu. Apa tanda kita menyesal? Oh teriak lah ustaz, saya menyesal ni, dosa saya buat. Betul lah, teriak. Sebab tu orang sufi ni kuat teriak. Kita kuat gelak. Bukan orang sufi, orang minyak sapi. Antara ciri orang sufi ni, dia kuat menangis. Sikit-sikit teriak. Sikit-sikit teriak. Kita sikit-sikit gelak. Sikit-sikit gelak. Itu sembang sufi. Tak kucin. Tak ada muhung. Apa tanda kita menyesal? Selain daripada menangis, selain daripada menzahirkan kekesalan maksiat yang kita buat. Apa tanda kita menyesal? Buang segala memori yang berkait dengan maksiat yang kita buat. Buang. Minta maaf lah kak no. Kak-kak yang umur 60 sekarang ni. Boleh pergi kak lah. Mak saya 70 lah. Saya pun dekat 50 lah. Dekat-dekat. Kak-kak yang umur 60, 65 sekarang ni. Yang ada gambar-gambar lama. Gambar-gambar lama. Masa dulu-dulu, masa body cun. Pakai baju kebaya belah. Simpan dalam album. Bukan setakat simpan. Scan. Masuk Facebook. Bila cucu tengok. Ni gambar opa. Gambar opa lah. Wih, seksi opa. Ah, tengok lah. Tak gambar lama ustaz. Lah tak pakai. Betul lah gambar lama. Buang. Yang ada gambar lama kok macam tu. Sama ada pergi balik, pergi bubuh marker pen. Tak apa pergi bakar buang. Tanda kita dah menyesal benda tu kita pernah buat. Ada. Saya nak cakap ni pun nak tergelak tak tergelak pun macam tu lah kan? Dia ni jenis yang ni tu perempuan ni laki jenis main besi ni orang eh. Jenis bodybuilder eh. Dulu masa muda, sekarang pun saya tengok badan dia steady, umur 60 lebih steady. Ini orang kaki besi eh. Mana main tegak gambar pakai spender kan? Ubuh depan rumah macam ni aku masuk-masuk Allah Akbar. Ya anak dia pun senyum. Anak dia nak murid aku. Senyum. Ustaz jangan tengok. Nah, ini tak nampak. Tak payahlah tayang kat orang. Tahulah body. Ya dah. Tanda kita dah menyesal benarnya. Tak usah tunjuklah. Benda maksiat jangan tunjuk kat orang. Sebab tu Nabi sebut semua orang yang melakukan dosa diampunkan illal mujahirun. Ya. Semua orang yang buat dosa akan ada potensi untuk diampunkan dosa melainkan mujahirun. Apa maksud mujahirun? Orang yang menzahirkan maksiat. Ada dua maksud mujahirun. Kalau ikut hadis tu, maknanya malam tadi dia buat, sebab Nabi sebut malam. Ghalibnya buat maksiat ni malam. Dating ke, skodeng ke, malam biasa. Ya, malam tadi dia buat maksiat contoh kata Nabi. Dia berzina ke apa, na'uzubillah. Dia dengan perempuan tu je tahu. Orang kampung tak tahu. Orang kota lama pun tak tahu dia buat maksiat. Tu besok dia cerita kat orang. Hantau tak? Ada tu. Awet sebelah rumah hang tu aku dapat dah semalam. Dah. Pergi cerita buat apa? Hang dah buat maksiat malam tadi, Tuhan dah tutup aib hang dah. Orang tak tahu hang buat maksiat. Tutup pi cerita kat orang. Makna kita bangga, tak ada rasa menyesal pun yang kita buat maksiat. Itu cukup bala sekali.
Makna bila kita berbangga dengan maksiat kita buat, makna kita tak ada rasa menyesal. Tak ada rasa bersalah. Seronok. Ni nak cakap pun susah bang, tapi itulah. Tentulah kalau jenis sembang ni, banyak jenis orang kaki sembang. Ya, dah ada kaki sembang cerita. Apa tak tahu, pakcik dulu awet Kota Lama ni tukar macam tukar baju lah, pergi cerita kat anak muda. Kita dah jadi pakcik dah, dah pakai kepiah dah, insyaAllah taubat lah tu kan, dah insaf dah, dah pergi Mekah buat haji, buat umrah dah. Pergi cerita balik lah, dulu dulu pakcik ni nampak macam ni, ni playboy dulu ni, pergi cerita buat apa kat orang. Bila kita cerita, makna kita tak ada rasa menyesal dengan maksiat yang kita buat. Nauzubillah. Makna belum lagi diterima tak ada taubat kita. Buang. Pi buang. Kalau ada grup-grup membawang, grup-grup minta maaf kat orang, jangan marah kat orang. Grup-grup pop yeye. Peminat El Ramli tahun 60-an tu. Keluar, keluar. Alam ni juga keluar. Tak usah duduk dalam grup. Biarlah grup Masjid Hidayatul Ummah. Okay. Grup membawang ke, grup apa ke, grup pop yeye ke, keluar. Jangan dikenangkan zaman maksiat kita, zaman kejahilan. Kita dah tinggal. Kita dah buka buku baru. Kita tak mau kenang lagi dah. Sekali jumpa balik awet lama kau oi. Sembang balik. Teringat no kita dulu no. Dating tu dah tepi tu. Mak bapak kita tak ada, kita pun berasmara. Pi cerita balik sembang dulu. Balut. Makna kita masih mengenang maksiat yang kita kita buat dulu. No. Stop. Stop. Sudah tu. Bak kata Awi dalam cerita Hantu Kat Limah, dia jumpa apa? Jumpa Era Fazira. Ada hikmah cerita tu. Era tu hantu lah cerita tu, era tu. Dia kata kita kenang balik cerita Atawi. Imo anak pun dah berduyun. Mika nak borang. Mana benda dah berubah. Dulu ya, kita kata kita zaman kita maksiat no? Dah kita tak mau kenal lah. Dah tutup buku. Saat ni kita jadi bapa orang, dah jadi tok wan orang dah. Dah jadi AJK masjid dah. Jangan kenal balik zaman dulu dan jangan duk cerita-cerita balik. Bila kita cerita balik, makna kita berbangga dengan maksiat yang kita kita buat dulu. Yang ketiga, hendaklah berazam. Azam tak mau ulang dah. By hook or by crook kata orang putih. Apa juga aku takkan patah balik dah. Dah cukup dah. Tapi banyak orang tewas tang sini. Yang nombor tiga. Dah insah dah. Dah berhenti dah. Dia yang kaki dadah dan dadah balik. Kaki mencuri-mencuri balik. Kaki rewang-merewang balik. Kaki rasuah-rasuah balik. Maksudnya dia tak boleh nak tinggalkan tabiat. Sebab tu antara cara untuk tinggalkan tabiat tu apa dia? Tinggalkan kawan-kawan yang tak semiok. Kawan-kawan membawang tadi, kawan-kawan yang kaki pop yeye tadi, kawan-kawan yang masih. Loh, baru ni sepi ipuh kat oi. Saya tak berhati. Hai, lawa juga. Awek ni kata hati kan, duk pakai dengan kain ketat tu. Tengok-tengok muka kak, umur 50 lebih lah. Tu asal tipu lah. Orang perempuan ni dia tak boleh sorok muka. Tak boleh. Tak boleh sorok. Muka dengan ni. Ni. Tangan. Tak usah sorok. Tuhan dah buat. Sebab tu nak tengok pasangan hidup, Nabi suruh tengok muka dengan tapak. Tapak tangan. Tapak tangan ni menceritakan segala-galanya. Ha, nak tahu kak, Yub kena bawa ayam 2 ekor main rumah baru boleh cerita. Cerita saja mana boleh. Ni tangan ni. Tak usah duk makanlah makjun apa nama apa kacip patimah ke kacip apa ke.
tangan kita menipu, dia tak boleh tipu. Kita boleh agak orang tengok tangan kita tahu umur kita berapa. Nampak kau main seksi, ingat tengok-tengok muka, Allah tua lah. Tudung pun tak pakai, seketat-ketat dia pakai depan orang tu, sembah macam nak darah. Ya Allah, aku pasal segan duduk tepi masjid, ada orang-orang tu, aku hayun depan-depan tu ya. Kau tak ingat nak mati, nak tanya tu ya. Baguslah jaga badan, tak salah. Pergi aerobik tak salah. Abang-abang Haji pergi main gym tak salah. Bagus jaga kesihatan, bagus. Tapi janganlah bila kita dah jaga kesihatan, body dah cantik, pergi tunjuk ke orang. Tak siapa suruh. Tak, itu motivasi ustaz. Kalau saya tak pakai ketat, orang tak tahu body saya cantik. Ambil. Inilah perangai. Ustaz, saya motivasi. Kalau saya pergi masjid, dia rasa tua. Pergi masjid pakai kepiah putih, dia rasa tua. Sekarang saya dah main gym balik, badan dah okey, kena pergi karaoke baru rasa muda. Api. Tadi siapa meninggal tadi? Artis Ashraf Sinclair. Sakit apa? Tak ada sakit apa. Kalau yang hari tu arwah abang bocil tu, mungkin dah kita boleh agak kok gemuk, kok darah tinggi ke, jantung macam mana. Ni badan ke main slim? Pi tak tahu sakit apa. Awak tuan-tuan ingat kita sihat tak mati ya? Ustaz, saya dah cek tadi ustaz. Pergi hospital cek darah semua. Saya tetap 6 bulan saya akan cek. Full cek darah. Tadi saya cek semua okey, kolesterol okey, pinggang semua okey. Alhamdulillah, betillah. Baguslah cek doktor 6 bulan sekali, bagus. Kami di Mesir sampai doktor-doktor pesyarah pada kami pun beritahu, elok pergi cek doktor. Syekh Syarawi yang mengajar tafsir itu kata, elok pergi jumpa hospital 6 bulan sekali, pergi cek darah, cek. Bagus, memang disuruh dari Islam. Ya. Jaga kesihatan. Tapi jangan kata ingat bila sihat tak mati. Itu satu fahaman yang salah. Sebab apa? Bunti depan mata 2-3 hari ni. Itu pengacara radio Kedah, muda juga, pi juga. Baru ni abang bocil 32, jalan juga. Baru saat-saat ni Ashraf Sinclair umur 40, jalan juga. Yang 40 jalan, yang kita 80 relax lagi ya. Boleh gelak-gelak sembang lagi ya, sak rokok tepi masjid. Tak tahu. Kalau tuan-tuan rasa senang hati, tak tahu. Semua itu mengajar kita bahawa mati tak ada amaran. Dia datang mengejut. Ya, sebab tu kita belajar taubat. Sebab tu dalam tasawuf nombor satu sebelum cerita hal lain, taubat. Sebab tu lepas semayam pun kita istighfar. Ambil mana? Hadis Nabi SAW. Nabi sentiasa beristighfar, menunjukkan bahawa kita sentiasa berusaha untuk membersihkan diri kita daripada dosa zahir dan dosa batin. Wallahu a'lam. Jadilah. Kalau pergi baca kitab ni, rasa esok tak habis ni. Meleret-leret panjang. Saya ada keringkas. So cepat habis insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum. Allahumma inna rahmatan rahimin. Allahumma inna haqqan. Wa inna batilan batilan.